dan ada stiker kartu di belakangnya. Baru satu punya keluar, menuju ke jalan utara. Monya, itu mobil yang ada stikernya, Bang. Monya, Din. Ayo kita kejar, yuk. Aduh, si Oi kemana sih? Mana sih yang Oi? Ini jalan-jalan, sekarang apa Oi? Kebiasaan tuh anak. Asal mau jalan selalu aja lambat. Bingung gua. Mana ya? Ah, tuh dia kaki. Dol. Si Oi di mana? Enggak ada, Pak RT. Biasanya Bang Oi itu ke toilet. Makanya saya cari ke toilet. Kagak ada. Biasanya kalau habis dari toilet, Bang Oi itu makan. Makanya saya cari ke warung makan. Kagak ada juga. Nah, biasanya kalau habis makan, Bang Oi itu ke toilet lagi. Nah, saya ke toilet lagi 2 kali, kagak ada juga. Makanya saya kesini. Ketemu Pak RT. Saya kirain toilet. Ngomong asal lu. Terus bagaimana nih? Tunggu aja Pak RT. Gue juga tahu itu Bang Nunggu, Paul. Sas, kenapa sedih? Lagi mikirin apa? Biasa. Aku nggak tahu. Aku cuma khawatir aja sama Udin. Aku takut Udin kenapa-napa. Udahlah Sas, nggak usah dipikirin. Udin kan perginya nggak sendirian. Dia sama teman-temannya. Aku yakin dia bisa jaga diri kok. Lagian, ini bukan pertama kalinya dia ngejar penjahat kan? Iya sih, Sa. Yaudah, kamu doain aja. Semoga Udin gak apa-apa di jalan. Roman-romannya, Raisa udah mulai ngedukung aku sama Udin. Saya habis cukur rambut. Segala rambut diurusin. Alah lu segala rambut diurusin. Iya, emangnya Pak RT enggak pernah ngurusin rambut. Diam lu. Iya. Udah cepetan jalan lu. Ya ayo. Cepat. Oh iya. Nanti lu makannya. Sebelum ngurangin kemenangan, kita tos dulu. Oh iya, bener juga bos. Untung si Udin jadi juara. Jadi tim Indonesia menang bos. Setuju. Maksud lu apaan? Udin yang bikin menang, gigi lu kondor. Kalau kagak ada gua, Indonesia pasti kalah. Jack, lu gimana sih? Kan lu kalah waktu pertandingan. Mana lu bisa menang? Tahu nih, amnesia nih anak. Bodo amat, udah. Pada ribet, nih kita tos dulu deh. Dari tadi kagak tos-tos nih. Lu udah main makan-makan aja, tangan aja lagi. Baru ini tos-tosan pakai piring, pakai gelas, tosan mah. Bos, di mana-mana ya kalau menang nih, bos. Traktirnya di kafe, bos. Ya. Masa makan ketoprak doang kagak jaya. Tahu lu kagak ya. Bos, lu kan orang kaya, kampung kandang. Masa cuma ketoprak. Gua bayar binan mah. Kutu kopret. Lu kalau kagak mau makan sini deh, gua ambil semuanya nih. Udah deh, lu makan sana di kafe, makan sendiri. Sini gua ambil. Canda bos, nganggar amat. Toprak doang lu, hitung-hitungan lu. Lu kan bos. Ngapain tuh si Udin? Oh Ben, pasti ada yang kagak beres nih Ben. Mending cepetan lu abisin Ben. Ujung-ujungnya kita suruh ngejar, gue udah tau banget nih mah. Emberan, udah buru abisin. Ayo kita kejar si Udin. Bener apa kata gua? Buru abisin. Iya buru abisin apaan lu? Ayo buruan ngejar dia, ayo. Belum abis. Ayo buruan kejar. Ini ngeliatin bos, arahnya kemana? Bener-bener, lu kalau kagak mau ngejar ya udah nih sepeda lu berdua gua tarik nih.
Ya udah makan aja dah. Woi, pede ditarik. Makan woy, aja. Oh. Woi. Buset dah, lu main ngelap bibir. Kotor bibir gua. Bibir lu makasal kotor. Cakra. Ah, elah. Ya bos, dulu bos. Bos, tungguin bos. Eh, Ben, kemarin gue kejar nih, Ben. Itu di mana-mana makan dulu. Bohong banget ngejar-ngejar mulu. Kapan kelarnya sih ngejar? Ya enggak, Kak. Ben. Benar kan kata gue? Bocek! Tungguin dong. Ya, elah ini tetep ya. Ketoprak gue lagi nih yang bayar nih. Enggak mungkin. Sini, eh. Bayar dulu, eh. Bos, ada apaan? Kok berhenti? Ah, lu pasti capek lu. Makanya kalau habis makan tuh cuci mulut kayak gua, Nek. Bentar. Kita potong jalan aja. Ayo. Weh, lu ngapain capek? Wah, makan mulu, Ben, lu. Lebih baik kita potong jalan aja. Yuk. Aduh. Waduh nih. Setah, Ben. Boleh juga sih, tapi. Usuk, Ben. Lu kasih gua. Ih. Piring lagi. Aduh, rugi deh gua. Tolong bayi saya, Pak. Saya gak peduli dengan mobil, Pak. Yang penting anak saya kembali, Pak. Apapun akan saya lakukan, asalkan anak saya bisa kembali, Pak. Sabar, Bu. Laporan Ibu sudah kami proses. Dan saat ini, tim kami sedang melakukan pengejaran. Sabar ya, Bu. Kita berdua saja. Semoga mobil dan anak Ibu segera bisa ditemukan. Tolong, Pak. Sabar, Ibu. Insya Allah, bayi Ibu akan dikembalikan. Lama-lama nih warga gua usir juga dari kampung ini. Ah, kalau warga diusir, tinggal lama siapa sih, Bos? Gua tinggal sama keluarga gue. Enak, sepi. Betah tuh sepi-sepi gitu. Kenapa gua kagak betah? Betah-betah aja gua mah. Soalnya bukan apa-apa, Bos. Si Bos kan jahat. Kalau nggak ada orang lain, siapa yang mau dijahatin? Coba-coba pikir. Ya kan? Penjahat, kagak ada yang dijahatin. Anggur dong! Iya juga loh. Bener omongan lo nih. Iya. Cumanya memang tuh warga-warga pada kurang ajar sama gue. Bawaannya sirik aja sama gue. Kagak ada sopan santunnya sama orang kaya. Bener dah. Sabar. Masa Allah jali. Selalu aja nyari perhatian mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jali, ngomongin orang itu, ngejelekin orang itu kagak baik. Apalagi yang lo omongin, yang lo jelek-jelekin itu warga sekampung. Itu bakal runyem, Jali. Padahal si Bos kan lebih jelek dari orang kampung. Pak, diam dulu. Biarin Ustadz yang ngomong. Lanjut, Pak Ustadz. Jali, dengerin Pak Ustadz ngomong ya. Walaupun ya, lo kata itu benar ya, itu tetap udah berdosa. Sebab itu namanya ghibah. Paham? Paham, Pak Ustaz. Paham. Mending ngerti. Maklum, kagak makan sekolahan. Kayak harta, miskin jiwa. Lu puas-puasin deh lu, jelek-jelekin gue. Tapi awas lu ntar. Jali, sekarang begini ya. Daripada lu uding-udingan sendiri, mending lu ngikut Pak Ustaz. Ikut saya. Mana Pak Ustaz? Ke mall, Mejeng. Ya ke masjid lah, Bos. Aiduh. Kagak nyambung. Aduh, pengen banget rasanya muka si blog gua kucak pakai sarung nih. Sekarang ya, mari kita ikut sholat asar berjamaah. Udah, asar mah tadi. Iya. Nah, itu suara adzan asar baru terdengar. Lo ngomong sudah sholat asar. Maksudnya sholat asarnya tahun kemarin, Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu ya. Mari kita
nenang-nenangin hati ya. Kita pasrah diri kepada Allah agar hidup kita menjadi yang tenang tenteram ya. Iya, cumannya saya mesti cari orang dulu yang udah nyegel rumah saya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nyegel rumah Muli? Warga. Kalau begitu sekarang ikut Pak Ustadz ke masjid. Sebab warga sekarang ini semua pada di masjid. Nanti Pak Ustadz akan bantu lo ya. Ya begitu. Ayo kita Ustadz. Ayo bos. Maaf ya, saya mau narik ini Bang Marjo, turun sini aja kan udah deket tuh rumahnya ya. Eh Dadang, ya. Lu mau ngapain narik? Udah sore, udah mau maghrib. Nah tuh lu kagak denger tuh geluduk. Bentar lagi hujan, mending lu pulang. Lu ngerayain kemenangan anak lu si Udin, baru jadi juara. Gimana sih lu? Tuh Bang Marjo kayak gak tahu aja. Saya kan paling tidak bangga kalau Udin tuh juara sepeda. Pokoknya urusan sama sepeda saya gak suka lah. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh Rojali, pada ke mana ya? Sok ramah lu demek. Cengenges. Jangan-jangan lu nih yang udah nyegel rumah gue. Maaf nih, tapi sepertinya saya tidak mengerti itu. Gimana ceritanya itu? Ah, pakai pura-pura lagi lo. Ibarat kata pepatah, kura-kura dalam perahu. Tuh, pepatah bilang kura-kura dalam perahu. Ngapain juga tuh kura-kura naik perahu? Ngapain coba kura-kura naik perahu? Gak mungkin, Bang. Kan gak mungkin. Gila kali itu kura-kura. Berarti gila tuh kura-kura. Tapi kan gak mungkin. Gak mungkin. Yang gila kan si bos. Yang gila cuma gue. Nah, itu benar. Yang gila. Jali. Ngapain lagi ribut-ribut? Kita ini kan mau ibadah, ya? Mendingan kita ke masjid sholat, biar hati kita adem, ya? Ayo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Jali. Masih ingat ke wudhu gimana caranya? Saya. Edang, balik-balik, ah. Tuh, mereka di sana. Lu sikat sini buruan. Siap, bos. Siap. Tinggian dikit. Siap. Bos, tunggu, bos. Wih. Ah, saya lo pegang. Apa jadi lompatin lu? Wow, lewat Ben, lewat. Indonesia. Itu ke Ben sama jadi lewat. Ya, Ben. Ternyata juga. Waktunya, Ben. Wih. Kita lompat. Nah, malum aja. Ben, Ben. Kutubannya, Ben. Ya! Sorry ya. Lah tumben lo gak nyiksa gua. Lagi males. Lagi males gue juga. Ben. Lakuan emang ya. Ben. Pada lo ya. Malah nongkrong aja lo. Nongkrong di WC. Eh, bos. Lo agak liat gua apa bos? Tadi gua dilompatin berdua. Jago banget tuh si Udin. Bener, gua juga bisa. Lah.
apalagi gua jago kecil gitu kan. Sok lu. Eh, lu enggak usah sok lu Beben. Beben Beben Beben. Beni nama gua, Bos. Deh, ayo kejar buruan. Apa? Nama mau kayak Jayus nih anak manggil gua Beben. Bos. Dia bukan Beben, Bos. Bendot. Ya. Aduh, manya lu juga. Wah, lu Ben, tungguin Ben. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh 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 oh. Wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita. Siapkah pegawai asa? Jangan hanya berpangku tangan. Ayo kita ngapain sih dong? Pak RT, saya mau bareng sama si Jayus aja. Pak RT silakan pulang duluan ya. Ayolah, bilang aja Kapten Odol. Pasti mau ngerjain Bang Jayus kan? Kapten, kasihan tahu jalanin-jalanin terus. Kapten gak akan ngerjain si Jayus. Kapten itu cuma mau silaturahmi. Udah. Kapten mau turun duluan. Pak RT dan yang lainnya silakan berangkat duluan. Kapten mau turun. Udah, hati-hati loh. Iya. Dadah Oi, semuanya. Tarik. Makasih yang Boy untuk semuanya. Iya. Hati-hati di jalan. Iya. Boleh-boleh ya. Tapi mana si Jayusnya nih? Tumben si Jayus ditelantarin. Jayus lagi pipis. Si Jack nih Pak Jaya. Ada-ada aja si Jack. Saya harus ke sana Pak Jaya. Jangan man, jangan man.
Mending kita kejar pencuri mobil itu, Man. Kasihan bayi yang ada dalam mobil itu. Saya yakin si Udin bisa mengatasi si Jack. Saya setuju. Betul, Pak Jaya. Bener-bener nih si Jack. Udah tahu lagi ada masalah kayak gini. Masih aja usil sama si Udin. Ayo udah. Kita jalan lagi. Ayo, 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 ayo. Bayinya nangis, Men. Gimana, Men? Dah, tenang aja. Nanti kita turunin di jalan. Wah, gila lu. Anak-anak BMX tuh ngejar kita di belakang. Gas, Men. Terus, Men. Gas terus. Woi! Beda kita diambil. Nah, itu lu tahu. Dodol. Yus, lu jangan pipis sembarangan, apalagi di bawah pohon. Yang ada, ntar lu kena sial. Idih. Sotoy banget tuh anak. Tahu dari mana gue pipis di bawah pohon. Udah nih, fix nih. Dia ngerjain gue lagi nih. Apa sih tuh anak maunya? Dal! Dal! Demen amat sih ngerjain gue. Adal! Gimana bos? Enak kan pulang dari masjid? Rasanya adem, tentrem. Cuma juga. Bos, kamu punya perasaan. Kalau ngomong ngasih. Mobil si gue. Gue baik-baikin lah. Mana tahu dia mau menjarain gue ke jadi. Halo Bunga. Apa kabar? Kamu kemana aja? Ada Jamila. Emang enak dicuekin. Makanya bos, jangan jadi orang jahat. Nih contoh Mansur nih, baik hati, tidak sombong tuh, disukain sama orang. Kok ditegur gak nyaut? Enggak, gua takut bu. Soalnya Roger itu orangnya licik. Itu jahat lagi. Wah! Apa lagi sih? Hah? Jay, gua lagi kejar pencuri. Lu gak usah ngalangin gua. Salah banyak pacot!
berjuang dan berdoa selalu. Bu, boleh gak kalau Bunga nanti udah di sini? Soalnya Bunga khawatir banget. Bunga takut Udin kenapa-napa. Gak apa-apa kan? Ya boleh banget. Nanti juga pas Udin pulang kecewa kalau lo gak ada di sini. Sebentar lagi, Udin pasti jadi milik gue. Kesian banget sih Bunga. Pasti lagi mikirin si Udin. Yaudah, masuk dalam yuk, Bunganya. Iya dah, Bu. Kesian aja. Yaudah, Ibu masuk dulu ya. Tadi Udin menang loh, Mbah, main sepedanya. Tapi saya tidak bangga kalau si Udin itu juara perlombaan sepeda. Kok gitu, Mbah? Iya. Maaf ya, Bunganya. Soalnya Abah dari dulu melarang Udin untuk main sepeda. Apalagi ikut lomba-lomba semacam itu, sebetulnya. Mbah, masuk dulu. Assalamualaikum. Jack, ngapain sih lo gangguin hidup gue mulu? Eh, gue gak akan gangguin lo lagi dengan satu syarat. Man, lo gak usah main sepeda BMX lagi. Songong banget lo. Lo pikir lo siapa? Mau ngatur-ngatur gue lo. Dasar anak supir angkot. Abah sama anak gak ada bedanya. Kampungan lo. Eh, Jack. Jangan ngehina abah gua terus. Segitu doang kemampuan anak supir angkot.
Jack. 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 Astagfirullahaladzim. Sekarang kalian ikut kami ke kantor polisi ya. Gua colok matanya. Udah Ben. Eh dengerin. Sekarang kita ikuti bapak polisi itu. Kita jadi saksi ya. Kita bikin laporan. Ayo. Ayo setuju. Ayo main sepedanya ayo. Ayo belum aja ya. Ayo. Beda lu bawa. Lah. Ben, mereka mah bukan anak bemek, Ben. Kalau mau pergi mah harus ngetrek. Yo, man. Taksi! Taksi! Pak! Terima kasih semuanya. Nah, ini berkat doa dan dukungan kalian. Indonesia jadi juara ngelawan Malaysia. Hidup Bang Udin. Ini semua berkat si Udin yang berhasil ngalahin Sapi dari tim Malaysia. Hidup Bang Udin. Hidup Bang Udin. Bukan Udin yang menang, si Jack yang menang. Yang udah bawa harum nama bangsa Indonesia. Aduh, Sanjari. Kalau kagak nonton, kagak usah ngomong dah, ya enggak? Ya. Lo yang kagak usah ngomong, eh? So tau lo. Lo kagak lihat si Jack yang bawa pialanya. Aduh, Sanjari malah tambah ngaco aja. Udah tahu piala dari kita, ya enggak? Ya. Ya enggak? Ya. Jali, udah. Nah, lo sama anak kecil aja sampai sewot begitu lo. Tahu nih, Sanjari. Selalu ada Jali perhatian. Sinin! Bos, jangan. Si Jack kagak pantas dapat piala. Atasan dapat musibah kayak si bos. Lu ngomong lagi, gua kepret bolak-balik. Mau gua kepret? Enggak. Hah? Diam lo. Iya. Sinin. Hah? Jali. Lu tuh mestinya malu. Si Jack itu udah kalah dari awal. Dia kagak pantas jadi tim Indonesia. Kumis, lu jangan ngemeng lo ya. Apalagi lu menghina Jack lo. Kagak pantas. Asal lu tahu, si Jack itu paling jago main sepedanya di Indonesia. Encan Jali udah dong, Encan. Gak mau lo apa dilihat sama anak-anak. Iya, udah tua masih aja berantem. Au. Nih. Ngapa lu pada ngurusin gua? Anak ingusan semua lu. Jangan ngurusin gua. Urusin tuh si Marjuk, tumbuhin rambutnya, biar ada rambutnya. Cang Jalinya bener-bener sombong, pantesan aja rumahnya disegel. Segel, cakep, salah ngomongnya lo, segel. Hah, gua baru ingat nih, sini lo, op, situ aja, bau. Sekarang, tunjuk tangan, siapa yang udah nyegel rumah gue? Nggak perlu ikut-ikutan tunjuk tangan. Maaf bos, kiranya disuruh ngaku siapa yang nyegel muka bengkoknya si bos. Makin kurang. Lu berdua masih nyegel banget sih. Shhh, baru
Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya karena sudah menemukan anak saya kembali. Sama-sama Bu, ini sudah menjadi kewajiban kami. Tapi sebenarnya teman-teman BMX inilah yang sudah bersusah payah menyelamatkan bayi dan mobil ibu. Lain kali, tolong jangan tinggalkan anak apalagi bayi di dalam mobil. Ini sangat berbahaya. Bu, jangan ada kata Pak Polisi Bu. Iya Bu, benar tuh Bu. Masa tinggalin anak, tinggalin dompet ya sekalian? Yeah. Canda aja. Makasih ya, karena kalian sudah membantu saya untuk bisa menemukan anak saya lagi. Iya, yeah, jelas Bu. Saya yang nangkep Bu. Saya yang nangkep Bu. Jangan ketinggalan aja sosokan. Sekali lagi, saya terima kasih banyak ya. Sudah kewajiban kami Bu untuk saling membantu. Selagi kami masih mampu. Kalau gitu saya permisi. Iya Bu, sama-sama Bu. Bangun, Jack. Astagfirullahaladzim. Pak, langsung ke rumah sakit ya, Pak. Iya, Jack. Lagian kan masih 1 bulan lagi Bu lamarannya. Masa dari sekarang sih dipingitnya. Astagfirullahaladzim. Jadi benar Bu mau dilamar sama Udin. Kenapa sih kita gak beresin dulu masalah kita? Sampai kapanpun juga masalah kita gak akan pernah beres. Masalah licik gitu ya. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Ya, oke.